Siapa yang lebih kecil yang menang? Itu tadi mbak bu? Tertarik di cengor. Kurang sampah ngompen. Kak nyambi HP ya tuh di kompel pak. Kalau besok lor HP. Goyangnya mana bu Atun? Asik. Atau nanyi mbak? Asik tuh buruk. Mantap. Tuh mah buruk din bu. Wes kalau buka sih. Ini dengan ibu siapa ini? Ibu Atun. Ibu Atun. Sudah lama bu jualan cengur ini bu? Sudah lama. Mulai tahun berapa bu? Tahun 2005. 2005. Rujak cengur Madura apa Sidoarjo ini? Rujak cengur Madura. Dari Madura berarti ibu Atun ini? Ya, dari Sampang. Sampangnya mana, Bu? Sampang Omben. Omben. Ya. Ini untuk cingurnya pemirsa. Besar-besar cingurnya. Satu porsinya berapa, Bu ini? Harga cingurnya? 15.000. Murah meriah. Berapa sapi ini, Bu? Satu hari habis berapa sapi, Bu? Sapi banyak. Enggak kehitung. Iya, 5 kilo. 5 kilo ya, kiloan ya? Iya, kiloan saya. Ini ibunya ramah melayani para pembeli. Ibunya kirim terus. Monggo, monggo, lek nang PGS mampir ya di Rujak Cingur Bu Atun depan PGS, umur 15.000. Belah mana? Depan PGS Pasar Turi. Depan PGS. Parkiran. Parkir kiri. Iya. Ini Bu Atun sedang meracik rempah-rempah untuk rujak cingurnya. Ada kacang, ada cabai Bu itu ya? Cabai. Cabainya besar-besar cabai. Sekali. Pisang biji, bawang putih, kacang, petis Madura ada, petis Sidoarjo ada, selera. Biasanya pakainya petis Madura apa petis Sidoarjo? Petisnya campur, campur. Selera yang makan. Kadang ada yang minta Madura, ada yang minta campur. Yang Madura yang merah ini Bu ya? Ini. Yang merah ini kan. Cakalan Bu ini ya? Iya, dari cakalan. Campur jadi satu. Oh iya. Ini buah-buahnya. Ada blimbing. Ada kerai itu ya? Iya, timun rebus. Timun rebus. Bendoyo, bendoyo. Bendoyo namanya. Ini nanas. Dikasih nanas. Iya. Topak mau cari Madura ya? Topak, benih, pemen topak dari Jonor. Lain ya? Iya, redoi daun. Nah, ini tahunya ini ya? Iya, tahu. Tahunya gemuk-gemuk, kayak yang jual ya? Ini cingurnya? Iya, ini cingurnya. Oh, mantap. Oh, banyak sekali Bu ya, ngasih cingurnya Bu. Bukanya jam berapa sampai jam berapa Bu ini Bu? Setengah 11 sampai jam 4. Setengah 11 sampai jam 4 sore. Bisa tak bilang makan. Dikasih sayur juga dia? Sayur, kangkung, cambah. Jadi satu. Iya. Berarti 15.000 sudah dapat kerupuk juga ya? 15 dapat kerupuk dan dapat bonus senyum dari penjualnya. Pedes.
ini saya pesan, ingin mencoba merasakan rujak viral yang ada di PGS, rujaknya Ibu Atun. Kalau ngucek sambil joget ini. Nguceknya sambil goyang. Dikasih petis hitam. Bisa bisa milih Bu ya. Iya, milih. Eva, sini Pak Eva. Goyang lagi, Bu. Monggo-monggo lengkap pikir mampir Uca Cingur Bu Atun depan PGS bubur 15.000. Monggo. Dikasih kuah apa, Bu? Hah? Dikasih kuah apa itu? Kuah lontong mie biar sedap. Mantap. Campur ya, Kak? Campur. Uang ya, Bu? Iya. Oh, mangga. Lengkap. Pakai lontong? Enggak usah. Lataan saus. Tahu ini, tahunya segede yang jual. Nah, ini yang favorit ini. Cingurnya. Nih, cingur ini. Mantul cingurnya. Sayur ya, Bang? Sayur. Pakai mie enggak? Pakai. Kasih sayur kangkung dia. Iya, kangkung tambah. Ketambah mie ya. Pemirsa, untuk rujak Bu Atun yang berada di depan PGS Surabaya. Rujaknya ini terkenal enak dan juga gurihnya nendang sekali. Selain itu, pedagangnya juga sangat ramah menyapa. Ini, mari kita coba merasakannya seperti apa sensasi dari bumbu rujak ini. Suapan pertama untuk pemirsa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Petisnya Masya Allah. Nikmat pol ini. Baru kali ini saya merasakan rujak cingur seenak ini. Ini untuk buah-buahnya dan ada kikilnya juga ini. Bu Atun ini kalau masih kikil uraan ini, banyak sekali. 15.000 dapat kikil segini banyaknya. Ini buah belimbingnya. Masya Allah, nikmatnya luar biasa ini. Gak rugi jauh-jauh saya datang ke sini untuk mencoba rujak ini. Dan ini unik, beda dengan rujak cingur yang lain. Ini rujak cingur mie, jadi rujak cingurnya dicampur mie dan juga ketambah. Dijamin rasanya nagih. Ini irisan cingurnya tebal sekali ini. Mantap. Barang-barang.
Sayur, buah, dan juga bumbu cingur serta cingurnya ini mantap, tidak ada lawan. Mari pemirsa. Timurnya lengkap, ada bengkuang, ada mangga, ada nanas, komplit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, auto kenyang, walaupun 15.000 perut dijamin kenyang. Untuk cingurnya itu besar-besar, tebal-tebal, banyak sekali. Barbar Bu Atun kalau ngasih itu. Sayurnya lengkap dan juga buahnya lengkap. Mantap, luar biasa. Ini adalah satu street food atau jajanan yang ada di depan PGS yang wajib Anda kunjungi. Ke Surabaya enggak ke rujak cingurnya Bu Atun kurang lengkap rasanya. Demikian tadi pemirsa, sampai ketemu di konten icip-icip kuliner Nusantara berikutnya di channel YouTube saya Cak Malikur. Bersama saya, Malikul Amin. See you next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.